Halo Sobat Komsos, ada info terbaru dari Keuskupan Sibolga. Sabtu 5 Juni 2021, tepatnya pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan ibadat singkat pemberkatan Aula Magna Catholic Center Pandan Keuskupan Sibolga. Ibadat ini dipimpin langsung oleh Administrator Diosesan Keuskupan Sibolga, Pastor Charles Sebastian Sihombing OFM Cup. Yang hadir dalam pemberkatan Aula Catholic Center ini adalah para imam, Frater CMM, Suster OSF, dan Panitia Tahbisan Uskup 2021 Keuskupan Sibolga. Setelah 2 tahun lamanya masa pembangunan Aula Magna Catholic Center Pandan ini telah melewati masa-masa sulit yang sempat membuat pembangunan ini terhenti. Dalam nama akan putra dan roh kudus. Amin. Namun atas kasih karunia Tuhan serta doa dan dukungan semua umat, akhirnya Aula Catholic Center ini dari segi bangunan utama sudah selesai. Seiring berjalannya waktu, tahap bertahap, Aula CC ini akan tetap menyelesaikan pembangunan yang masih kurang hingga akhirnya nanti 100% Aula CC ini selesai dan siap menjadi tempat yang akan menjadi ikon pula di Kabupaten Tapanuli Tengah, terlebih lagi di Keuskupan Sibolga, dan menjadi tempat untuk menyelenggarakan berbagai acara dan kegiatan baik internal dan eksternal gerejawi serta menjadi berkat bagi semua orang. Dalam renungan singkat, Pastor Sebastian mengatakan bahwa kita semua pantas bersyukur kepada Tuhan karena pembangunan Aula Magna Catholic Center ini sudah berjalan dengan baik. Ini semua tidak terlepas dari uluran tangan kasih para tukang, donatur, panitia, dan semua orang yang memberikan perhatian, pikiran, waktu, bahkan tenaga untuk pembangunan aula ini. Dengan baik dan pantas kita syukuri karena para tukang kita, para donatur kita, panitia, dan berharap pula bangunan aula magna ini dapat bertahan. Namun kita semua sadar bahwa setiap bangunan akan ada masanya. Di samping itu pula, ada bangunan yang tetap abadi bertahan selamanya. Itu adalah kerajaan Allah, dan kita harus tetap membangun hidup rohani kita, sebab kita adalah bagian dari bangunan itu, yaitu kerajaan Allah. Maka dalam usaha pembangunan aula ini, mari kita menjadikan tempat ini sebagai tempat yang membawa sukacita bagi siapapun yang melaksanakan acara di aula ini. Setelah itu, 4 imam sesuai bagian yang sudah ditentukan memerciki titik-titik tempat yang ada pada bangunan aula CC ini. Pastor Sebastian Sihombing OFM Cup, bagian panggung utama. Pastor Blasius Superiese Projo, bagian depan pintu masuk dan pintu samping, beserta jalur jalan menuju aula CC ini. Pastor Bartolomeus Sihite Projo, bagian samping bangunan aula. Dan Pastor Agustinus Huta Barat Projo, bagian belakang aula. Acara ibadat pemberkatan aula magna ini ditutup dengan doa dan berkat dari Pastor Sebastian Sihombing OFM Cup. Setelah itu, para imam, biarawan-biarawati, dan panitia tahbisan yang hadir makan minum ringan sejenak. Acara ibadat pemberkatan Aula Magna Catholic Center Pandan selesai dan dilanjutkan dengan pertemuan panitia tahbisan uskup guna memantapkan semua rencana yang hendak dilaksanakan pada acara tahbisan uskup mendatang. Nah, Sobat Komsos, sekian dulu informasi terkait pemberkatan Aula Magna Catholic Center Pandan Keuskupan Sibolga. Terima kasih Sobat Komsos telah menyaksikan liputan ini hingga akhir. Nantikan informasi dan video menarik lainnya dari channel YouTube Komsos Santo Yose Pandan. Jangan lupa mengikuti akun media Facebook dan Instagram Komsos Santo Yose Pandan. Terima kasih semuanya, saya Destriwat Limbong, editor Frobi melaporkan. Salam Komsos.